Ya, selamat datang di Farm Sidat Labas. Hari ini kita coba akan farm tour ya. Sidat Labas ini berada di Kampung Cipicung, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Jadi Farm Sidat yang paling dekat wilayahnya dengan Jabodetabek ya, Farm Sidat Labas. Nah, hari ini kita akan coba berkeliling-keliling dan kita akan melihat bagaimana aktivitas yang ada di Sidat Labas. Ayo, ikuti saya. Adalah kolam pembesaran ikan sidat dari ukuran kurang lebih 10 gram ini sampai ukuran pembesaran ukuran 250 gram up. Nah, di sini kita pelihara ikan-ikan tersebut. Sebelum nantinya kita akan lihat ikan tersebut diproses dalam segar untuk menjadi olahan sidat yang berkualitas. Sidat di steam atau dikukus agar dagingnya lembut. Ya, ini adalah ikan sidat yang sudah di steam. Warnanya sudah mulai putih, lembut. Baunya khas sekali ya. Teman-teman juga ketika ke farm tour ini akan bisa makan ikan sidat langsung. Kita sudah berada di terpal ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana kegiatan pembudidayaan sidat di terpal. Nah, di sini ada sidat ikan ukuran elver yang dipelihara dalam sistem resirkulasi di terpal. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana kegiatan pemberian pakan. Oke, ini sedang dipancing untuk diberikan pakan. Jadi ikan sidat diberikan pakan berupa pakan pasta yang kita berikan dua kali sehari, di pagi dan sore. Semua ikan naik ke feeding tray atau tempat pakan, di mana mereka akan berkumpul secara bergantian dan bergerombol makan pasta yang diberikan. Nah, jadi bagaimana teman-teman bisa lihat bagaimana makannya. Kondisi air kita jaga sedemikian rupa dengan sistem resirkulasi, oksigen kita injek dengan adanya high blow. Kualitas air kita jaga dengan adanya sistem resirkulasi yang ada filter fisik, filter kimia, dan filter biologi. Juga ada lampu UV. Kemudian kita juga jaga berbagai macam kondisi ikan yang memang kita atur agar dia kondisinya selalu optimal, sehingga dia siap untuk tumbuh di wadah budidaya yang kita inginkan. Ini salah satu kondisi air yang kondisinya bagus, kondisi ikan yang juga dalam kondisi sehat. Ini yang kita butuhkan dan teman-teman perlu mengetahui agar teman-teman bisa tahu ya, datang ke tempat kami, datang ke Farm Sidat Labas agar tahu lebih lanjut dan lebih detail bagaimana kami juga akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait apa yang kami lakukan di sini. Dan tentunya apa yang kami lakukan, kami inginkan agar itu juga bisa dilakukan dan diterapkan oleh para masyarakat di luar sana.